Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Docinglut, dan ini anggota dari Docinglut. Oke, saya perkenalkan satu persatu. Bang Krian dari Kampung Cipto Mulia semuanya ini. Satunya lagi. Oke. Bang Nanang alias Bang Chandra. Satunya lagi Bang Sunardi. Innal aidin wal faizin. Dan satunya lagi Om David. Mantap. Oke, semuanya mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, pemirsa, di video kali ini kita berpetualang di desa apa ini? Beluk, beluk, besar. Desa Beluk. Ya. Blitar Talun. Ya, kita akan berpetualang di spot ini ya untuk mencari belut ya. Mudah-mudahan kita diberi hasil yang memuaskan. Amin. Apalagi kalau dapat belut yang besar. Wah, mantap itu ya. Oke, nggak pakai lama lagi pemirsa ya. Ikuti terus keseruan mancing dari kami. Semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Oke, saatnya kita berpetualang. Oke pemirsa, ini penampakan pedesaan yang sangat indah sekali. Lokasinya di Blitar Talun. Nah, itu rekan-rekan masih berusaha untuk mencari lubangnya. Pemandangan yang indah. Itu di atasnya ada spot persawahan. Oke, nanti kita sambung lagi ya ke video yang selanjutnya. Oke pemirsa, Bang Andre sudah dapat sambutan. Oke, kita lihat dari sini biar kelihatan jelas. Oke, kita tengok. Semoga besar.
Lumayan. Mantap. Strike perdana. Lumayan. Strike perdana dari Bang Andri. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Iya, lumayan. Katanya Bang Juhari gini. Segitu aja besar. Kita enggak perlu untuk menilai besar kecilnya. Yang penting dapat. Yang penting dapat itu sudah menyenangkan sekali buat hati kita ya. Iya. Oke. Strike mantap. Strike pertama mendapatkan yang agak lumayan. Oke, semoga saja yang kedua dapat yang lebih besar. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, mantap. Gimana? Oh ya, silakan coba wis. Oke, pemirsa. Bang Krian sudah dapat sambutan. Docinglit tadi terdengar strike gitu. Oke, kita tengok ya. Mana, Bang, lubangnya? Wah, lubang dasar air ya. Oke. Semoga itu biasanya besar kalau lubang dasar air. Sebentarian. Sebentarian. Sikat. Puluh di sini bang, di sini kedut-kedut. Oh dapat nih, kena. Oh, alhamdulillah dapat lagi yang kedua kali. Kecil kok. Untuk Bang Krian, kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting juga belut. Oh mantap. Alhamdulillah. Masuk. Kecil. Oke. Gimana rasanya bang? Mantap. Mantap pokoknya. Yang penting itu narik. Oke. Gak perlu besar kecil ya. Yang penting itu sudah narik, itu sudah wah menyenangkan sekali. Belutnya lagi silaturahmi. Iya. Wah, ini Adik Repan. Halo, guys. Nah, itu belutnya, guys. Bang Juhari, iya. Ini di spot Blitar Talun ya. Ternyata pemandangan yang indah juga. Selain itu juga banyak belutnya. Oh, itu Bang David lagi kum-kum. Ini keponakan saya yang cantik sekali. Namanya Ayu. Wah. Gimana Bang Sunardi? Oh masih belum menemukan. Oke lanjut semangat ya. Docing lu terdengar. Ada yang strike gitu. Kita tengok ya siapa yang strike ini. Oh ternyata pakai baju yang hitam. Bang Sunardi. Wah ini orangnya. Ini pelapa kali ya. Mana? Ini pelapa kali. Oh iya. Lu lepas. Vaksinnya Bang Sunardi lo mengejar belut yang lepas. Wah lucu sekali ya. Oh. Oke, aduh. Enggak apa-apa. Catet sudah. Yang penting pemirsa sudah terlihat kalau Bang Nardi strike. Ya, mantap ya, Bang ya. Oke. Lumayan. Belutnya terilis secara otomatis. Kita cari lagi. Oh ternyata ada yang strike. Oh lagi Bang Junardi ada yang strike lagi. Oh itu lo lulu. Wah oh kalau ini berhasil sukses. Mantap. Oh mantap. Di sini meskipun banyak belut ya kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting panen strike. Oke lanjut. Kita masih dapat 3 ekor belut kecil-kecil. Dikarenakan spot sini agak memasir. Jadi kita merasa kerepotan untuk mencari belut. Kita datang ke sini dari Malang ya. Datang ke sini sebenarnya itu bersilaturahmi ke rumahnya saudara. Sambil kita berpetualang. Oke, begitu terus keseruannya. Oke pemirsa, docing terdengar lagi suara strike. Oke, kita samperin. Oh, kita lihat di sini aja. Lubang kecil yang sangat cantik sekali. Kecil, seksi, cantik, mungil. Wah. Gimana, Bang? Masih proses ya? Dilepas lagi. Kita sambung lagi nanti. Dicoba lagi yang kedua kali. Ternyata belutnya sudah enggak mau makan.
Oke, kita alihkan kamera yang ke selanjutnya. Oke pemirsa, kita sudahi dulu petualangan hari ini. Tadi kita sebenarnya itu bersilaturahmi dan kita mencoba spot. Ternyata spotnya agak menyulitkan. Tanahnya nggak mengendut pasir. Tanahnya di spot Blitar Talun ini ya. Nah ini tuan rumahnya ini. Ini katanya di sini nganu apa? Di sini katanya nggak ada yang mancing ya, nggak ada yang mancing belut, nggak ada yang brojol. Itu sebenarnya itu belut lestari. Sebenarnya nggak ada yang mancing belut dan juga nggak ada yang iya. Apa mungkin kondisinya sawahnya masih kayak gini ya, masih dalam proses pembrojolan. Tadi dapat 4 ekor yang kecil-kecil. Tapi banyak tanah yang masir. Oke pemirsa, nggak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan sajian dari kami cukup menghibur Anda. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video dari kami. Semoga Anda terhibur. Saya gerung-gerung. Cengkering boleh kecil. Cengkering ngeblok. Oh, ini aja. Oke, jadi jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe ya, biar kita semua lebih semangat untuk berpetualang. Oke pemirsa, sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Akhir kata dari kami ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.